Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tutorial cara mengganti playback beda merek. Karena ini playback seri tipe LG ini saya nggak punya, saya males beli, saya mau ganti yang ini pakai 154-64P, dan yang ini kelihatannya 16174 ini yang bawaannya LG. Tapi sudah bekas gantian. Saya mau ganti modif pakai ini yang baru tapi 154-064P. Karena ini jalurnya berbeda kakinya. Butuh tegangan ada vertikal ini 14 main, 14 plus dan ABL heater AFC ground 180 volt kolektor B plus. Ini sama cuma tinggal modif main plusnya dan tegangan 26 volt kita rubah menjadi dikecilkan sama membuat tegangan minusnya. Oke, tonton terus sampai selesai. Sekarang saya pasang dulu, nanti kita potong jalurnya. Ada yang buntu, kita sedot dulu. Sekarang kita solder dulu ya kakinya. Karena ini hanya modif tegangan 14 min dan 14 volt plus positif, kita nanti putus jalur ini, kita potong lalu kita membuatkan tegangan. Ini kaki pertama, ini kolektor, ini 180 volt, kaki ketiga B plus, kaki keempat ground, ini kaki kelima, ini 16 volt, kaki ketujuh 26, kaki kedelapan ini 40 volt, kaki kesembilan ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki ke-8 ini ABL, kaki ke-9 ini header, dan terakhir ini AFC. Yang kita potong ini 14 main dan 14 plus. Perhatikan ini jalurnya mau saya potong. Potong sedikit aja. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tempel dulu kapasitor ini dari kolektor ke ground, sehingga nanti biar bagus, supaya percikan api di ABT ini tidak terlalu besar. Karena kalau percikannya besar bisa merusak CRT, bahaya. Ini sudah 13 atau 14 volt kurang lebih. Nah, itu 13,6 ini. Ya, seperti ini caranya. Kita sekarang tinggal membuat tegangan minusnya. Minus 14. Tegangan simetrisnya harus minus, kita buat lilitan lagi. Dan untuk membuat tegangan minus, kita ambilkan dari ground lalu kita solder, lalu kita pasang lilitannya seperti ini. Kita pasang, lalu kita masukkan, kita coba lilit dua putaran dulu, lalu kita pasang. Dan begini cara menambahin, membuat tegangan minusnya simetris. Ini kurang sedikit, kurang lebih kurang dua putaran. Dan ini kita ukur tegangannya. Ini sudah 15, yang minus, yang plus 12.
Ini sudah bisa ini guys, kita pasang IC-nya, lalu kita ukur apakah sudah bisa gambarnya. Dan ini tadi kita tambahin kapasitor yang kecil 471 ya. Kita ukur B plusnya berapa, 185 berapa. Ini 191. Ini sudah normal, ini 16 main dan 15 plus ini. Oke, kita coba pasang ke layar bagaimana, bisa atau tidak. Tonton terus sampai selesai. Ini kita solder dulu vertikalnya, ini kita pasang dulu. Dan seperti ini hasilnya setelah saya pasang dan saya naikkan di tabung. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini mengejos ini. Kita remote. Nah, ini mantap kan? Inilah cara memodifikasi FBT beda merek, beda tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.